Di unboxing ini untuk TV Koka punya Bapak Tri Yuni Hasnan yang kita beli dari official store. Kita buka ya unboxing ini. Asisten, apabila Anda ingin memakai voice command, Anda harus pakai remote yang lain yang ada Google Assistant-nya. Untuk sementara ini berhubung tidak ada, jadi kalau Anda membeli tipe Koka 42 S3G, maka tidak akan mendapatkan remote yang ada Google Assistant. Jadi yang akan Anda dapat remote seperti ini yang hanya bisa dikonekkan dengan HP kalau Anda mau pakai Google Assistant-nya. Jadi untuk sementara begini aja yang hanya bisa dipakai. Jelas cukup puas untuk standar harga murah ini, hanya 3 juta aja. Jadi semuanya sudah lengkap. Video ada, semua buku film ada. Tinggal kita enjoy aja untuk nonton filmnya. Oke, itu aja sekilas unboxing dari saya dari channelnya Trijaya Station. Untuk mengenai remote yang ada Google Assistant, nanti kita akan bahas pada bagian 2, untuk unboxing bagian 2 review tentang TV Koka memakai remote yang lainnya, apakah bisa. Mudah-mudahan bisa. Nanti kita coba dengan remote yang lain yang ada Google Assistant untuk voice command-nya. Oke, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.